Kami dari Paroki Santa Maria Immaculata Calideres sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang diadakan oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian dengan mengadakan perlombaan pohon Natal, diorama Natal dengan menggunakan barang-barang bekas. Menurut saya ini bisa menjadi pemicu sekaligus pengingat bahwa kita perlu menyelamatkan bumi. Kita perlu melestarikan alam, karena bagaimanapun kita harus berterima kasih kepada alam, karena kita menerima makanan dari alam, udara dari alam, air dari alam, dan kita perlu mengembalikan kepada alam apa yang sudah kita ambil, kita kembalikan dengan menjaga dan memelihara, supaya kita bukan menjadi orang-orang yang berhutang. Maka menurut saya perlombaan ini sungguh baik untuk mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga alam semesta yang sekarang ini dirasa sudah mulai ada kerusakan yang mengakibatkan kerugian begitu banyak. Menurut perhitungan secara konkret setiap tahun, pengungsi akibat climate change mencapai di atas 2 juta orang. Dan karena itu sudah sangat real. Saat ini di Amerika, belahan utara mendekati Kanada, Buffalo dan sekitarnya, sudah ada begitu banyak korban karena musim dingin. Dan karena itu korban ini real dan kita perlu untuk menjaga alam supaya alam juga kembali ramah kepada kita karena kita sendiri ramah kepada alam. Maka kami mengikuti ajakan, anjuran untuk mengikut sertakan dan ikut serta dalam lomba pohon Natal dan diorama hiasan Gua Natal sebagai dukungan, partisipasi sekaligus juga penghargaan, apresiasi. Mudah-mudahan keikutsertaan kami juga menjadi inspirasi bagi paroki lain, tapi juga kemungkinan siapa tahu juga bisa memenangkan perlombaan ini. Tuhan memberkati. Halo, selamat Natal tahun 2022. Saat ini saya Hendra adalah salah satu dari tim dekor SMP. Saya bertanggung jawab dalam membuat diorama ini yang terbuat dari papan triplek dan kaso untuk pondasinya. Sedangkan cover luarnya saya buat dari kantong semen yang dicat dengan cat tembok serta ditaburi dengan pasir yang dilekatin dengan lem. Untuk kandang Natal ini saya menggunakan adalah pohon-pohon yang tumbang di sekitar area gereja. Sedangkan yang ini atapnya saya menggunakan pohon yang tumbang juga dengan dibalikin sehingga teksturnya kelihatan seperti kasar begitu. Dan ini yang Anda lihat semua itu seperti kotak-kotak ini adalah terbuat dari kardus yang ditutupin dengan tisu serta dicat dan ditimpa dengan pasir sehingga membentuk tekstur yang sedemikian rupa. Sedangkan dasar-dasar daripada kandang ini kita memakai batu kerikil yang telah ada dan menggunakan napas beberapa tabur yang lalu. Ini adalah palungan. Palungan ini kita buat sedemikian rupa. Ini adalah jerami yang kita gunakan untuk sebagai dasar daripada palungan ini. Demikian juga dengan lampu-lampunya. Lampu-lampu kita gunakan adalah lampu yang telah digunakan panapas beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu, saudara sekalian, ini saya gunakan semua adalah ide-ide yang kita berdasarkan, yang bisa kita ulang sehingga bisa digunakan untuk panapas tahun berikutnya. Terima kasih. Halo, perkenalkan. Saya Ferry. Saya adalah koordinator dari tim dekorasi panapas Santa Maria Immaculata pada tahun 2023. Untuk memenuhi tuntutan dari dekorasi pada zaman ini, kita tidak hanya mengusung barang yang didaur ulang, tetapi kami melakukan satu step lebih jauh lagi, yaitu mendaur ulang barang-barang yang pernah didaur ulang. Di dalam gereja kami ini banyak sekali sisa-sisa dari bongkaran dekorasi Natal tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, botol plastik. Kemudian
roll tissue, kemudian kardus. Barang-barang itu sudah pernah digunakan sebagai bahan dekorasi tahun lalu, tapi kami bisa gunakan lagi. Contohnya, dari kepala botol itu bisa kami gunakan kembali menjadi keras Natal. Kami bisa membuat bunga dari kepala botol. Kami juga bisa membuat keras Natal, yaitu lingkaran Natal, dari roll tissue yang kami potong-potong dan lalu kami cat. Itu semua ada di gudang kami, barang-barang tahun lalu. Kardus-kardus yang ada pun bisa kami buat menjadi tembok kota Bethlehem yang digunakan pada diorama pada tahun ini. Dari panapas tahun lalu, kami gunakan kembali menjadi bahan dekorasi. Di mana kita tidak hanya sekedar menggunakan sampah saja, tetapi kami menggunakan kembali sampah yang sudah pernah didaur ulang menjadi dekorasi yang betul-betul baru.